Bagus. Beta kagum dengan pelaksanaan undang-undang baru di perairan. Memudahkan pedagang keluar masuk untuk berurus niaga dengan kita. Moga selepas ini, semakin maju negeri dan semakin banyak pedagang yang masuk. Ya, inilah perundangan baru yang dicadangkan oleh Tuan Shah Bandar dulu, Tuanku. Sampaikan pujian beta buat Tok Shah Bandar, ya. Titah dijunjung, Tuanku. Ayo, kita pulang ke istana. Silakan, Tuanku. Assalamualaikum, Tuanku. Ampun, Tuanku. Waalaikumsalam, Datuk Laksmana. Ha? Ada apa, Datuk? Terkocoh-kocoh aja ni. Ada berita kurang enak yang hendak Batik sampaikan, Tuanku. Apa dia? Datuk Laksmana, demi keselamatan Sultan di bahu hamba, apa kata kita menghadap di Balarung saja untuk disampaikan berita itu? Tak mengapa, Temenggong. Better mahu dengarnya usai sekarang. Teruskan, Datuk Laksmana. Batik dapat kabaran dari penduduk-penduduk di sekitar Tanjung Keling dan Duyung bahawa ada orang-orang Siam berlega di perkampungan mereka. Tapi mereka berpakaian seperti Melayu kita, menyamar agaknya. Hah? Mana mereka tahu itu bangsa Siam? Dari bentuk wajah mereka. Masih ada lagi rupanya Siam di bumi Melaka ini. Bendahara, Temenggong. Begitulah kiranya, Tuanku. Temenggong, beta mahu kamu pastikan segala keselamatan buat rakyat beta. Usah biarkan rakyat hidup dalam ketakutan dek bangsa-bangsa Siam itu semua. Baik, Tuanku. Dan perketatkan benteng negeri. Datuk Laksmana? Titah dijunjung, Tuanku. Patik Bekdar dulu ke kantor untuk patik bincang dengan penguasa bandar dan Kota Melaka sebelum patik bawa lanjutannya ke majlis tertinggi. Izinkan patik, Tuanku. Silakan. Beta tak mahu apa-apa berlaku pada rakyat. Mereka sudah merasakan makmur di tangan beta. Jadi, biarlah ia kekal. Apa kita mahu lakukan sekarang ni, Tun Perak? Maafkan patik, Tuanku. Tapi kalau diikutkan adab alam, tiada apa yang kekal di muka bumi ini, kecuali Tuhan. Ya, tapi kita selaku hambanya perlu berusaha ke arah kejayaan. Bukan hanya melukut begitu saja, menanti takdir kita berubah sendiri. Tapi, Tuanku, bukan hamba ingin berputus asa. Cuma amat berat untuk hamba ingatkan bahawa hubungan antara kita dan Siam akan turut berlanjutan selagi tersemat dendam di hati Raja Siam atas kematian moyang mereka terbagi di tangan moyang-moyang Tuanku dahulu. Bak kata mereka, utang darah diganti darah, Tuanku. Beta faham maksud Datuk itu. Kerana Datuk yang lebih dahulu bersama dengan ayah dan beta. Sejak zaman peperangan antara ayah dan beta dengan tentera Siam yang berhati batu itu semua,